kali pada gua. Biru dan kick off babak yang pertama sudah dimulai. Bersama saya Kang Jul akan menemani Anda di babak yang pertama kali ini. Bola sudah mulai dialirkan, heading bola umpan pendek ke sisi kanan, ada nomor punggung 88 dari Monas FC. Pendek saja, 88 kembali. Ada Firman Ustina, terlepas, kali ini dikuasai dari Jenggala FC. Ada nomor pun 10, sang kapten, ada Torik di sana. Firman kembali. Umpan ke tengah, salah umpan dia. Dikuasai dari Jenggala FC. Berikan umpan kepada Sutanto Leo. Leo, umpan ke depan, ada nomor pun 9. Yang dituju ada Sultan. Berduel dia dengan nomor pun 18 dari Monas FC. Jopok di sini nanti kebokan nanti akan lucu ya. Woi batin. Baik, saudara saudara sekalian, sah kapten sebelah sana nomor 3, Hairul Anwar. Umpan ke tengah. Hanya menerpa angin saudara dari mana sekali ini 27. Umpan ke depan. Baik sekali nomor 8, namun rumah apa yang dilakukan 27 kali ini. Coba kicking bola. Pelanggaran. Sudah lakukan, pendek saja. Kali ini mampu heading dengan baik. Kali ini dikuasai oleh penjaga gawang Dayat Khairo dari Jenggala FC. Pendek saja Dayat, mencoba dikejar nomor punggung 10. Umpan ke sisi kiri dari Jenggala FC, ada nomor punggung 10 jauh ke depan masuknya, namun kali ini mampu dihalau kembali. Buang saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jenggala FC. Lemparan ke dalam Jenggala FC, kali ini serangan dibangun. Ada Taki di sana, umpan ke tengah. Tiga orang pemain belakang dari Jenggala FC. Firman, tengah dia. Selain ini yang keras yang dilakukan pemain Monas FC, proses di depan sang pengadil di lapangan tengah. Ini dinyatakan sebagai pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas. Sudah lupakan sang kapten kesebelasan. Biarkan saja bola keluar. Si Ogeng, penjaga gawang senior dari Monas FC. Monas kali ini. Baik sekali, ada Firman di sana nomor 88. Mencoba mengontrol bola di bayang-bayang nomor 3. Tendangan keras, coba dilakukan dengan kaki kiri, namun mampu diblok oleh pemain belakang. Ada Rio kali ini bersiap-siap untuk memberikan umpan ke tengah. Beberapa kawan sudah menunggu di kotak ke-16. Mampukah dimanfaatkan dengan baik kesempatan dari sepak pojok kali ini? Rio sudah lakukan heading bola. Lihat saja si Gondrong di sana. Kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Sudah lakukan heading bola dari Jenggala. Angkat bola.
Sayang sekali masuk. Sudah dilakukan. Ada si Pirang di sana, heading bola kali ini. 11. Duel udara terjadi. Kali ini masih mampu dihalau kembali Firman, heading bola. Berikan kepada Taki. Baik sekali. Oh, apa yang terjadi saudara? Ternyata sudah terperangkap offside. Salah seorang pemain dari Monas FC. Terlampau Rio kali ini. Langsung ke depan Rio. Heading yang baik. Pemain belakang nomor 3 sang kapten. Dari sisi kiri kali ini. Umpan ke depan ada nomor 10. Ada Deka di sana. Masih Deka. Pendek berikan kepada nomor 7. Umpan balik kepada Deka di sana. Namun dibuang saja bola. Keluar lapangan. Rio! Tendangan penjuru kali ini. Fatur. Tengah dia. Heading yang baik. Dari pemain Monas FC. Kembali jatuh di kaki Fatur. Namun jelas kali ini menyentuh tangan. Handsball. Tendangan bebas. Monas sudah lakukan. Di sisi kanan. 17 di sana. Angkat ke tengah. Dan berbahaya. Kemana terjadi? Sode. Nyaris saja saudara. Dengan kaki kita hanya 1 juta melintas di atas mistar. Heading bola dari Monas. 27. Berbahaya kali ini. Dengan cepat tim saja bola. Si Gondrong dari Jenderal FC. Nomor 10 di sana. Ada Deka. 18. Umpan ke depan. Heading bola nomor 8. Namun kali ini kembali mampu disambut dari Jenderal FC. Berubah alur serangan kali ini dari sisi kanan. Ada nomor 9 di sana. Ada Sultan Zahir. Umpan ke tengah. Keping bola. Namun kali ini tanpa kompromi pemain belakang. Jika main ini lagi. Pilihan. 11. Bukan pelanggaran, mencoba menggocek bola. Namun dua orang menjegal saudara. Pelanggaran terjadi. Mantap. Rio kali ini angkat bola ke depan. Kali ini sambar saja pemain belakang. Nomor 9. Tempuran terjadi. Namun kali ini dikuasai kembali dari Jenggala FC. Arahkan bola ke kanan. Jatuh di kaki pemain nomor 17 dari Monas FC. Berduel dia 1-1. Ada nomor 10. Menangkan dari Monas FC. Cepat sekali. Ada 17 di sana. Ada Masito. Kembali Masito. 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 Terlalu lama kuasai bola. Kali ini nomor 5. Error. Angkat bola ke tengah. 11 kali ini. Namun masih dikuasai nomor 11. Leo kembali. Terjatuh Leo. Eke yang bersih. Namun kali ini harus jungkir balik si Pirang. Lemparan dalam sudah dilakukan. Jenggala kali ini. Terlepas saudara. Taking. Masih taking. Salah umpan taking. Shooting langsung. Dan kali ini tangkapan yang baik. Heading bola.
Tenggara kali ini jauh ke sisi kiri. Ada nomor punggung 7 di sana. Fatur Hanan. Bayang-bayang pemain belakang Fatur. Umpan ke tengah. 11 menunggu. Ke belakang dia. 8. Aduh. Dari Monas kali membangun serangan. Harta kembali serangan yang dibangun. Pelanggaran dilakukan oleh Taki. Nomor punggung 5 pendek saja. Dari juga 11 kali ini. Masih nomor punggung 11. Lemah saja. Umpan crossing yang masih Firman. Lepas. Masih beruntung ada kawan membantu si Pirang dari Monas. Pelanggaran yang dilakukan 27 dari Monas. Jauh ke tengah. Mampu dihalau kembali. 8. Lebar ke kiri. Ada nomor punggung 7 Fatur Hanan. Bayang-bayang nomor punggung 30. Masih Fatur Hanan. Pendek ada nomor punggung 10. Kontrol bola tidak sempurna dari Taki. Rio. Masih Rio. Arahkan bola kepada Firman. Firman mencoba peruntungan dari jarak jauh. Namun masih lemah saja. Belum berhasil. Monas sejauh ini melakukan serangan. Si Gondrong. Arahkan bola ke depan. Tenggala nomor 10. Ada 7 di sana. Masih nomor 7 menari-nari. Pendek saja. Maksudnya memberikan inan. Nomor 2. Ke sisi kanan. Hasan. Nizar kali ini dari Cenggala FC angkat bola ke depan, namun heading yang baik. Aki terlepas dia. Berbahaya, ada nomor 11 kali ini. Leo! Bagus sekali hasilnya, kayaknya ini. 8 ke belakang dia dari Cenggala. Masih Cenggala berikan umpan kepada Hairul. Nomor 5 kembali ke Hairul. Pendek ke belakang. 11 yang dituju. Namun kali ini terlampau keras. Kontrol bola yang dilakukan. Lempar ke dalam dari Monas. Belakang dia Firman yang dituju. Masih Firman, melihat kawan. Jauh ke depan. Lalu dekat kepada penjaga kawan. Gaya Gondrong. Nomor 8 kali ini. Ada Awan Seko. 11. Berbahaya. Nomor 8. Apa yang terjadi? Ternyata Awan Seko sudah mengibaskan. 92 ada hoki oleh Batur. Lepas dia. Dari Cenggala kali ini. Umpan ke kiri maksudnya di sana ada Firman. Masih Firman. Mencoba menusuk dari sisi kiri Firman. Lepas kembali. Lempar ke dalam untuk Monas FC. Kembali terjadi. Tendangan bebas untuk Monas FC.
Awan Seto arahkan bola ke depan, namun disapu saja. Masih toh di sana. Heading saja bola ke sisi timur, Aditya. Lempar. Galaktika. Dangar. Dangar. Firman kali ini. Masih Firman. Baik sekali Firman mencoba menusuk dari sisi kiri. Namun di sana dibuang saja bola. Main belakang Hairul Anwar. Salah ujung deh. Ikan ini setelah itu ya. Nggak sisuk bangkit. Dari Cenggala kali ini. Kanan. Ada nomor punggung 5. Hairul. Rio mendatar saja. Mampu diadang dengan baik oleh pemain belakang dari Cenggala FC. Lempar ke dalam dari Monas. 19 arahkan bola ke tengah. Mampu dicuri kembali. Kali ini lempar ke dalam untuk Cenggala. Firman Ubin. Rio kali ini. Masito. Gagal kembali serangan yang dibangun dari Monas FC. Angkat bola ke depan. Heading yang baik. Namun kali ini jatuh di kaki pemain dari Cenggala FC. Monas ke kanan dia. Ada Hoki di sana. Masih Hoki. Masih Masito mencari kaki kidal. Firman kali ini gagal heading yang dilakukan. Nomor punggung 6 ada Hasan Basri. Hairul. Firman kali ini mencoba mengejar bola seorang diri. Ternyata sudah terperangkap offside. Kita simpang itu. Nomor punggung 9. Apa yang terjadi? Kemelut di kotak 16. Kali ini mampu dimanfaat. Belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Oh. Pelanggaran ternyata. Rio kali ini arahkan bola ke kanan. Bahaya. Berbahaya. Saltu. Aduh, lihat dia tuh saltu. Masito. Saltu sih, Pak. Duel dia Masito. Apalagi umur 2 bulan warayanya. Apa pun saltu. Mau percobaan. Gak kira-kira di koran. Umpan yang salah tadi dari pemain. Penggapan, lari cepat. Namun kali ini dengan cukup sigap. Kalau saja bola dan peluit panjang sudah dibunyikan. Pertanda berakhirlah sudah. Laga di babak yang pertama. Sementara skor masih imbang 0-0 antara kedua tim.